Selamat datang. Video kali ini kami di Bike Concept Kota Damansara dengan Abang Waizul. Hari ini kita betul-betul berada pada hari bekerja. Hari bekerja seperti biasa. Ini bagi suasana seperti biasalah. Ini pun kita dah minta dia orang tolong jangan start motor, tolong jangan run dino untuk buat sementara waktu. Kalau tidak memang tak dengar apalah. Masuk insert dino. Dino tadi buat testing. Asal-usul ya, kami dijemput oleh BMW Motorrad Malaysia untuk menunggang uji motor superbike yang buat masa sekarang ni orang ngetop lah, kata orang. Ngetop. Paling popular lah sekarang ni. Paling popular. Siapa yang ada duit lebih sikit, beginner lah. Beginner. Sekarang yang bagus pasal S1000 ni, saya ada ramai orang datang minta pendapat sebab saya banyak ada buat review pasal motor. So, dia orang tanya, motor apa yang paling best? Sekarang ni, saya pun ambil sempatan memang recommend S1000 lah. Sebab motor ni, elektronik semua dah ada. Patutkah saya bermula dengan 250, 750 sampai ikut prosedur zaman-zaman dulu kena ikut tu. Sebab apa? Takut terlalu power, bahaya. Tapi sekarang ni, S1000 baru ni, 30, 40, yang baru sekarang ni, dia ada macam-macam mode ada. Kita boleh modekan dia kepada rain mode, boleh bawa. Jadi dia ibarat macam CNCC, tak berbahaya. Betul, dia ada electronic control dan macam-macam lagi. Safe, boleh beli. Dan mode pun ikut mood. Yalah. Senang lah bawa. Lepas tu, macam kita ada cerita dalam review Kawasaki ZX-10 R dulu. Motor model ni memang terlalu mudah untuk orang beli dan terus pakai. Rasa tak takut lah. Tak gentar. Dia macam confident. Confident lah. Memang betul. Tapi masalahnya, skill, tahap kemahiran tu tetap sebenarnya kena tingkatkan dulu. Sebab kelajuan yang kita dapat perolehi daripada kenderaan-kenderaan superbike zaman kini memang tak masuk akal. Dia apa, senang je, pulas je kan. Pulas, keluar corner pun perah je. Kalau ikut pun gear 1 pun dah 100 lebih dah. 140 sengah motor tu. Gear 1 lah. Gear 1. Jadi kita nak showkan juga yang superbike ni. Superbike ni teknologi dia yang sebenarnya kami minat. Bukan betul motor tu sendiri, sebab ada segelintir macam Zul yang betul-betul gila superbike lah. Bagi dia halian. Wah, kenakan. Jangan lupa tak video tu. Tak boleh masuk. Bagi dia motocross layan. Motocross layan. Oh, motocross layan. Itu dulu ada pernah ada apa? Ada. SM. Saya ada supermotard, apa ni, 450, 250. Semua dah belasah lah. Jadi motor-motor sukan ni kan, dia okey lah. Tapi bagi motor yang lebih digemari oleh saudara Al-Bakri kita ni, dia macam mana? Tawar hati sikit? Tak ada feel lah? Itulah, macam kita ni, kita lebih pada apa ni, speeding, apa ni, short ride, burst. Short ride, garah. Macam Bakri ni macam mana? Dia macam benda-benda elektronik kat motor tu kan, dia dah buat senang bawa tau. Jadi dia lagi sesuai untuk motor yang tegak sikit. Jadi boleh guna untuk lagi luas. Dulu kan pergi track dengan pergi tertarik je. Dia boleh pergi jalan jauh siap. Power macam tadi, atas motor? Atas motor tegak. Okay, label motor ni, kalau ikut spesifikasi international, dia ada motor sport touring, superbike, chopper, naked, adventure, motocross, macam-macam ada. Very detail. Tapi bila sampai dekat kita ni, Malaysia ni, kita simple aja. Motor tonggek, motor sujud lah, motor tunduk, dan motor tegak. Motor tegak ataupun serti je motor unta. Unta ni sifat dia, dia boleh long distance, berjalan jauh dan bawa banyak barang. Bawa banyak barang tapi slow. Itulah sifat motor tegak yang ada kat sekarang ni. Motor sujud ni. Jadi S1000RR ni kira king dah sekarang ni kan. Tapi dia ramai kenali dia sebagai all-rounder lah. Paling berkuasa pun dia. Dino sini HP4 kira nombor satu antara motor standard lah. Betul, agree. Motor siapa tu? Motor saya. Kalau ikut carta yang paling hebat sekarang ni, apa ni, tak dapat nafikan lah motor tu dah ubah suai. Memanglah dia yang paling tinggi, iaitu motor ZX-10 yang latest sekali. Lepas tu disusuli oleh R1M yang baru-baru ni Hafiz Syarim bawa. Yang tu adalah carta nombor 2 dan nombor 3 tu dah motor saya tadi. Tapi motor tu semua nak kena modifikasi. Baru boleh sayang dengan betul BMW S1000RR. BMW ni at low speed pun sedap, parking pun sedap, tengok pun sedap. CBR
Rabbit dia punya handling apa ni memang popular dengan handling yang sedap, handling yang mudah. Power dia kalau kita rasa memang dia memang early power memang ada, mid power memang tapi ada. Tapi top end dia kurang. Tapi kelemahan dia top end pula tak ada. Jadi banyak motor bagus kat sini, tak bagus kat sana. Tak ada yang perfect, punya, tak ada yang satu tu perfect. Yang S1000 ni lah yang mungkin boleh kononnya jauh lah beza. Kalau S1000 ni banding dengan, tak maaf lah saya terpaksa bandingkan dengan Ducati. Ducati 1199 Panigale. Kita tengok cantik warna merah apa semua, this is Ducati. Tapi kalau kita tengok bila kita duduk atas dia tirus. Kalau kita bawa dalam 140 ni, kita maintain, kalau kita buka kaki sikit, kita rasa angin kuat. Buka kanan, kalau kita laju sikit, without position, boleh motor boleh goyang. So, this type of bike, memang kena position, memang kena pakai suit, memang kena burst. That's Ducati. Tapi, itu saya suka. Itu baru namanya super bike. Sama macam supercar. Apa barang supercar, siapa-siapa boleh masuk terus bawa. Tak best lah kan? Supercar, super bike ni, dia kena ada apa? Usaha sikit. Yes. Nak bawa dia baru feel. Sebab tu S1000RR ni punya karakter lah kan. Dia punya keindividualitinya kan. Tak kena lah dengan konsep superbike. Tak nafikan dia paling bagus. Ha. Tapi superbike tak semestinya paling mesti paling bagus. Sebab tu orang ambil S1000 ni, dia nak brutalkan dia, dia tukar exhaust. Kata Zul, tolong tukar exhaust. Nak bunyi macam mana? Awak ada 3 package. Nak bini marah ke, nak jiran marah ke, nak satu kampung marah. So kita ada 3 package ni. So boleh datanglah kalau nak buat exhaust S1000. Tapi tukar macam mana pun tetap tak boleh lawan R1M Yamaha punya suara. Lain kan? Lain. Yang tu macho bunyi dia. Betul. Karakter dia lain. Jadi nampak tak? Berbeza. Semua bike ni berbeza. Semua ada kekuatan masing-masing. Dan saya tetap tak puas hati yang S1000RR ni walaupun dia bagus dalam banyak bila semua bidang, tapi dia macam selamat tau. Betul tak? Dia selamat. Macam siapa-siapa naik benda laju lah. Betul. Tak ada cabaran? Dia terlalu gentle, terlalu... Dia tarik off ke dia punya radiator tu? Boleh. Boleh off, kalau kita boleh totally off boleh. Tapi susah sikit lah. Dia tak benarkan totally off. Dia kena ada yang ECU masuk kat dalam yang... Kalau the latest model, kita ada apa ni, rain mode, sport mode, race dengan... Slick. Yes. Slick tu kita boleh manually adjust dia punya traction control and the rest of apa ni control kita boleh adjust. Dia susahlah kalau orang crash motor tu dekat Sepang, memang dia betul-betul mencubalah. Dia betul-betul cuba nak crash, tahu tak? Sebab elektronik dia banyak assist dia untuk tak crash, wheelie control. Apa nama dia? Dive control. Wake control. Ya, ada ada stoppy control. Ada cornering ABS. Maknanya kita brake kan, brake sekuat hati dengan Brembo monoblock macam ni kan, sekuat hati sampai masuk dalam corner dah cecantut ni. Brake tak lepas gini tak ada salah. Dia tak naik dia tak kunci tayar, dia akan kawal kekuatan brake sendiri. Okey, sekarang buat saya faham bila Syam sebut benda-benda ni, terlampau banyak sangat assist, dah tak ada adventure. Tapi macam mana dia boleh jatuh ni? Ada orang jatuh ke? Betul ya, dia betul cuba lah. Dia macam motor ni kan tak nak jatuh. Dia saja nak jatuh lah. Dia macam ambil kau. Kalau tidak impos tahil nak jatuh lah. Impos tahil kata Zul Osman. Tapi itulah bab dia cakap, teknologi ni semua juga sebenarnya lebih sesuai untuk jenis motor yang lain. Motor tegak pula. Dia model pakai SR. Teknologi ni semua. Guna teknologi semua. Unta. Unta, motor unta. Kelajuan dia dah tak unta lagi dah. Dia dah macam kuda pula. Selalunya orang naik kuda ni dia short apa ni 2 days 3 days saja dia boleh kena rehat. Tak. Yang ni sama enjin, sama jantung. Oh yes. Jadi dia boleh jalan jauh tu. This is the best part lah. Kita ambil teknologi enjin lebih kurang kerangka semua daripada X1000RR. Dan jadikan S1000XR. Jadi, XR ni siapa sesuai? Betul-betul sesuai. Okay, apa ni? Ada beberapa jenis rider yang kita tengok ni kebanyakan yang dah retired. Retired ni ada banyak faktor lah pasal apa dia retired. Bukannya retired nak berhenti bawa motor. Dia nak, kononnya dia nak juga bawa motor tapi dia ada masalah untuk meneruskan dia punya bawa motor superbike ni. Contohnya macam siap pegang. Kalau kita perut dia pegang perut. Pasal contohnya setengah orang ada perut agak
apa ni macam nilah. Jadi ruang scuba itu dia nak tunduk tu susah. Dia berebut, berebut dengan tangki ruang yang sama kan. Itu satulah. Lepas tu faktor ni belakang belakang. Ah betul. Pinggang. Tunduk lama sangat nanti ada sengah-sengah kat belakang jadi tak selesa. Orang yang macam ni dia dah ada masalah semua ni tapi dia tak puas hati. Dia still nak juga bawa laju. Nak juga ada performance, nak juga corner, nak lagi semua tu. Tak sedar diri lagi. Jadi saya rasa orang jenis ni yang patutnya bawa motor ni. Sebab tu orang Jerman BMW ni nampak dah spesies ni. Jadi ini untuk orang spesies macam ni lah. Sebab adakah ada spesies macam tu? Ada sikit-sikit lah. So kalau ikutkan XR ni, dia lebih sport daripada touring. Sebenarnya. Sebab kan ada buzz, perasan tak? Daripada kelajuan dalam 130-120 yang tu, dia ada getaran. Okay, true. Handlebar ni. Tapi tak disert sangat lah. Ada sikit lah. Tapi bandingkan dengan betul-betul tourer, yes. Motor tourer tu langsung tak ada. Contohlah. Lepas tu, kedudukan dia, apa semua, suspension dia tetap keras lah. Dia tetap macam mantap, tegap. Dia terpaksa prepare benda-benda sebab bila orang macam ni, dia nak cross 200, dia kena be prepared lah. Sebab tu dia ada suspension apa yang dia dah install kat sini? Yang boleh laras secara aktif. Dia sendiri, dia akan jalan, laraskan suspension ikut keperluan jalan raya dan kita. Sama ada kita tukar muat, spek, muatan, berat, kan? Ataupun dia secara automatik. Macam contoh, kita break kuat-kuat. Dia tak junam. Dia tak wekang. Jadi motor tegak macam ni bolehlah dia dapat kecapi keinginan saya nak merembat merempit sikit dia yes. Kan dan juga nak jalan jauh sikit boleh dia. Siap boleh buat tow boleh tek tu dan ada visor tinggi tak penat tak penat ada angin kan tapi hujan kalau hujan gerimis pun tak masalah sangat tapi macam mana pun sekarang ni jangan cakap anda semua yang peminat-peminat motor biasa orang dalam industri sendiri pun sebenarnya keliru lah. Motor ni dia terlalu banyak dia punya apa kelebihan. Ini bagus sini sikit sini, ini bagus sikit kat sini. Jadi betul nak pilih ni lah. Cakap pasal mudah tunggang S1000 XR tu, Zul cakap tadi ada kemungkinan orang ramai akan lebih laju menunggang ni daripada superbike RR tu. Betul? Saya cuma agree. Tak faham. Saya agree. Okey, bila kita bawa superbike ni, kita dalam keadaan position yang tunduk. Bahagian punggung kita ni bila terletak dekat bawah seat ni is very minor, sikit je yang sentuh pada seat kita dan kita tunduk dan kita stretch. Jadi kita tak berapa selesa sangat bawa motor superbike ni. Jadi bila kita banding dengan XR ni dia dalam keadaan duduk yang selesa. Kita duduk tegak, handle yang tinggi dan seat dia pelana, memang lembut. Kita duduk pun selesa. Jadi bila kita dalam keadaan selesa, kita bawa dia kita confident, kita selesa, kita bawa laju pun kita tak perasan. Sebenarnya apa ni suspension dia tu akan telah ditune bagi jadi lagi lembut banding dengan motor lebih sesuai untuk penggunaan di permukaan jalan raya biasa. Lagi satu dia punya handle tu bila handle dia lebar ada leverage orang kata. Jadi dia leverage tu kita senang untuk counter steer tak berat sangat. Kita tarik sikit guna bahu je. Tapi macam mana nak cecah lutut bawa XR? Tak boleh cecah lutut. Dari kotak, mana boleh cecah? Mana dengar masa kotak, cecah lutut. Kotak cecah dulu. Tapi sebenarnya boleh. Motor macam tu lagi senang nak cecah sebenarnya. Yeah. Sebab dia dalam keadaan comfort. Kita bawa motor ni, semua selesa. Jadi bila kita corner, kita tak rasa sense of danger. Kita rasa comfort. Sebenarnya itu yang buat sebenarnya lagi bahaya sebenarnya. Kalau macam sebuah ni, kita rasa seat keras apa semua, position kaki dah terkeluar, expose angin kan. Sebenarnya itu lagi bahaya. Getaran engine semua kan. Tapi tak apa, elektronik BMW tadi akan assist. Tapi kita nak rumuskan bab XR ni. Jadi tak jadi konsep S1000RR macam Zul punya HP4 tu dijadikan motor tegak. Macam mana? Setuju tak setuju? Menjadi tak? Saya setuju sangat. Saya dah cuba bawa motor ni beberapa kali. Masa dia baru release dulu tahun berapa saya dah lupa, saya dah try. Saya boleh cecah dia cross 250 km/h dan ada lagi RPM. Dalam keadaan itu motor masih stable, masih relax. Selalunya motor ni kita discuss tadi tentang bila ada masalah yang apa ni, bila kita cross certain speed motor tegak ni kita akan rasa tayar dia akan bergoyang macam tu. Jadi saya berbincang dengan Hisham tadi, Hisham ada explain dan saya
terima cara explain Syam tadi berpunca daripada tong. Aerodinamik lah. Aerodinamik. Dia potong angin tak cantik. Betul. Jadi pada mereka yang nak apa ni, kita kongsi ilmu ni lah. Kalau pada mereka yang ada guna tong macam ni, jadi kena limitkan lah, kena understand lah. Bila ada tong tu, kena behave sikit lah. Kalau nak betul-betul nak layan, just remove the tong lah. Macam BMW GS dan Ducati Monte Strada, tong tu dengan jelas nyata dah tulis hanya hingga 180 km sejam. 180? Dia ada tulis kat situ. Tapi bak dia bawa laju sikit hari tu dengan BMW GS, tapi tetap stabil. Kenapa ya? Okey lah, tahu lah. Kita faham tu. Tapi bak pernah bawa XR? Pernah bawa sekejap. Sekejap je lah. Apa tak nak lama sebab takut? Takut. Dia macam Okambing. Okambing cakap dulu lah. Dia lupa diri ke kan. Dia rasa, senang je. Tekan lagi. Dah laju sangat ni. Tapi bila laju pun tak ada masalah. Dia still stable. Memang stable. Tapi itulah. Tapi untuk betul-betul jalan jauh. Sampai ke Mei Hong San semua tu kan. Dia okey ke? Okey sebenarnya. Sebab dia enjin ni kuasa dia besar. Tapi kita tak guna sepenuh kuasa tu. Kita guna yang kurang sikit lah. Dia boleh pakai gear tinggi, tapi yang rendah. Dia relax. Dia tak bekerja keras sebenarnya benda ni. Tapi untuk bentuk badan dan cara duduk semua selesa? Selesa. Ada gaya je lah gaya dia. Motor ni sebenarnya ikut badan? Betul. Tak boleh badan. Kata Zul naik RSV4 dia sedap je. Saya naik RSV4 rasa macam buntut tinggi pada tangan. Keselesaan orang terhadap motosikal tertentu. Tapi itu masalahnya. Kita tak tahu sampai kita dah bawa motosikal ni. Nampak daripada gambar pun lawa, cantik kan. Tapi kena pergi kedai, duduk, baru tahu. Seperti biasa lazimnya dalam masyarakat superbike ni, dia kecam-mengecam ni agak lancar. Jadi dia bawa, dah biasa bawa motor dia. Lepas tu dia test, orang kata hebat motor XR ni, bagus kan. Zul cakap, roda pusing cakap motor ni bagus. Dia duduk sekejap, dia bawa pusing ni je, pusing kedai sini je. Ada satu benda tak kena terus, dia kecam kondem habis. Kata hancurlah motor ni. Jadi kita perlu fikir lebih objektif, secara objektif. Kalau ada kawan-kawan yang baik hati nak pinjamkan motor, pakailah selama seminggu. Seminggu pun jangan pakai apa ni, satu hari satu jam, pakailah betul-betul. Try long distance, try masuk town. Jadi kita boleh tahu karakter dia yang sebenar. Sehingga ini saja kali ini. Sehingga video akan datang. Terima kasih, Selamat menunggang. Selamat safe ride.